Malaysia, tanah tumpah darah kita. Di sini juga kita membesar bersama. Tahun 1966 jadi saksi semangat sekumpulan anak muda tubuhkan Parti Tindakan Demokratik. PRU 1969 buat pertama kali DAP bertanding dan gapai kemenangan besar. Namun, negara ditimpa bala 13 Mei. Lim Kit Siang ditangkap dan ditahan 17 bulan sebelum dibebaskan. Zaman gelap tidak mematahkan semangat kita. DAP berkembang dari semenanjung dan berakar umbi di Sarawak. 1978, DAP diiktiraf sebagai Parti Politik Nasional. Malaysia adalah rumah kita bersama. Tempat semua kaum dan agama hidup aman sentosa. Perjuangan kita tetap utuh bagi mewujudkan masyarakat ideal dengan teras kebebasan, punyai peluang saksama, menjaga kebajikan dan kesejahteraan semua rakyat. Berhadapan dengan pelbagai tekanan tidak membuat kami goyah. Tahun 1987, 16 pemimpin DAP ditahan dalam operasi lalang dengan tanpa bicara di bawah Undang-Undang Zalim Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. DAP melancarkan kempen Battle of Tanjung dengan hasrat untuk mengambil alih kerajaan dari negeri Pulau Pinang ke seluruh negara. Tahun 1998 menyaksikan penganiayaan politik terhadap Lim Guan Eng akibat memperjuang keadilan terhadap seorang gadis Melayu yang diperkosa. Bertahun-tahun berjuang, 2008 DAP membentuk kerajaan di Pulau Pinang. ...2018 pula Pakatan Harapan memberi sinar baru kepada Malaysia. Perjuangan kita belum berakhir. Kita terus kekal menggerakkan solidariti atas nama dan semangat Muhibah.